Halo anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya sekarang? I hope you all will be fine and happy to join this meeting. Pak Fikri harap kalian sehat-sehat saja, sehat walafiat dan senang untuk mengikuti pertemuan kali ini. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kelancaran dalam belajar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, kita kenalan lagi ya. Mungkin udah ada yang pernah kenal nih. Perkenalkan, nama saya Hasanul Fikri. Anak-anak semuanya bisa manggil dengan nama Pak Fikri. Pak Fikri asalnya dari Tegal, Jawa Tengah. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, belajar IPA tentang besaran dan pengukuran. Nah, sebelum kita belajar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, nah, kita akan belajar mengenai menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan atau penggunaan satuan standar baku. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya sendiri untuk mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari dan mengelompokkannya ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, ada hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu ya. Nah, dalam mempelajari IPA, khususnya kita harus belajar terlebih dahulu mengenai metode ilmiah. Nah, di metode ilmiah sendiri ada 5 langkah yang biasa digunakan atau diterapkan. Yang pertama, melakukan observasi dan merumuskan masalah. Artinya, di sini anak-anak semuanya mengamati lingkungan sekitar, matahari, rembulan, sungai, kemudian hewan, tumbuhan, dan semuanya. Kemudian, setelah kita melakukan pengamatan, kita mulai mencermati nih. Wah, kok bisa, contohnya nih, wah, kok bisa ya, mengapa tanaman itu selalu tumbuhnya ke arah jendela? Selanjutnya kita melakukan pengumpulan data, dan kita coba tengok di tanaman di sana, wah ternyata juga ke arah jendela. Tanaman di sana, wah ternyata kok ke arah jendela. Nah, kemudian kita melakukan membuat hipotesis atau dugaan, wah jangan-jangan arah tumbuh matahari itu dipengaruhi oleh cahaya sehingga tanaman selalu tumbuh ke arah jendela. Nah, setelah kita membuat dugaan atau hipotesis, kita melakukan eksperimen dengan menyiapkan 10 sampel atau 10 pot tanaman. Dan kita taruh mungkin satu ke jendela, satu jauh dan sebagainya. Atau satu diberi cahaya sedikit atau banyak. Nah, setelah kita melakukan eksperimen dan kita kumpulkan data. Wah, dari data semuanya kita melakukan penarikan kesimpulan atau menarik kesimpulan. Dapat disimpulkan kan bahwa ternyata arah tumbuh tanaman dipengaruhi oleh cahaya. Itu adalah contoh langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, itu akan selalu kita terapkan dalam belajar ya, khususnya untuk belajar IPA. Oke, next. Lah, next, Pak Fikri mau jalan-jalan ke pasar. Pak Fikri mau siap-siap dulu ya. Pak Fikri mau ke pasar dulu. Nah, Pak Fikri siap-siap ke pasar nih. Nah, jangan lupa untuk memakai masker. Kalau pakai naik kendaraan bermotor, motor, sepeda motor, kalian pakai helm. Dan juga sekarang kita musim COVID, jangan lupa untuk tetap jaga jarak dan bawa hand sanitizer ya. Nah, kalau kita tidak bisa untuk cuci tangan. Oke, okay. Wah, ternyata dicek suhunya dulu. Wah, udah dicek suhunya. Yaudah, Pak Fikri siap-siap ke pasar dulu. Wah, Pak Fikri udah sampai di pasar nih. Wah, banyak pedagang yang nawarin. Mau buah? Berapa kilo? Berapa kilo? Wah, banyak pedagang yang nawarin ternyata. Jangan lupa ya, kita pakai hand sanitizer terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pasar.
wah sudah aman. Sekarang kita tinggal memilih buah yang kita inginkan. Nah, anak-anak semuanya, tadi kan kita sudah pergi ke pasar nih. Sebelum besar, kita sebelum keluar desa atau tempat kita tinggal, kita dicek suhunya. Kemudian sebelum kita masuk pasar, kita juga pakai masker dan kita sudah beli beberapa kilo buah. Oke, next. Nah, kita tonton dulu nih video berikut ini nih. Nah, pasti kalian sering melihat kan, atau waktu kecil mungkin sering, atau mungkin beberapa bulan yang lalu kalian sudah pernah mengukurnya. Nah, kalian pasti pernah ditanya kan, berapa tingginya? Kemudian kalian jawab 150 cm, 160 cm, dan sebagainya. Kemudian saat praktek lari, kalian juga pasti sering ditanya kan, berapa waktu tempuhnya? Aku 10 detik, kamu 15 detik, dan sebagainya. Nah, kalian pasti pernah kan? Nah, itulah yang akan kita pelajari kali ini. Tentang kisaran dan pengukuran. Oke. Next, ya. Nah, jadi tinggi badan, waktu yang ditempuh, suhu badan, kemudian tadi massa terkait berapa kilo buah, itu semuanya itulah yang disebut dengan besaran. Jadi, apa itu besaran? Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dengan alat ukur dan dinyatakan dalam angka dan satuan. Nah, sedangkan tadi sentimeter, detik, meter, celcius, dan lainnya disebut dengan satuan. Nah, lalu apa itu satuan? Satuan merupakan atau adalah ukuran dari suatu besaran ya. Jadi satuan itu yang menyertai dari besaran itu sendiri ya. Oke. Next. Nah, besaran sendiri secara umum itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi memang besaran itu sudah ada gitu dan menjadi besaran dasar sebelum dari besaran-besaran yang lainnya yang nanti ada. Oke. Berdasarkan hasil konferensi internasional bahwa telah ditetapkan ada 7 besaran pokok yang menjadi dasar dalam satuan sistem internasional atau SI. Jadi sudah ditetapkan ya ada 7 besaran pokok yang ada di seluruh dunia dan sudah disepakati berdasarkan hasil konferensi. Nah, apa saja besaran pokok itu? Nah, ada 7. Yang pertama adalah besarannya adalah panjang, satuannya adalah meter. Kemudian ada massa, satuannya adalah kilogram. Selanjutnya ada waktu, ketiga waktu, satuannya adalah second atau detik. Kemudian yang keempat ada suhu, satuannya adalah Kelvin. Yang kelima ada kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya adalah candela. Dan yang ketujuh ada jumlah zat atau mol. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa besaran-besaran yang ada di besaran pokok. Yang pertama kita akan membahas mengenai besaran panjang. Nah, next, besaran panjang memiliki satuan dalam sistem internasional adalah meter atau m. Nah, satuan panjang yang lainnya ada kilometer, kemudian ada mil, kaki, inci, sentimeter, dan ada milimeter. Nah, adapun konversi satuannya ketika kita dikonversikan ke yang lain, ya. Nah, artinya kalau 1 kilometer itu artinya 1000 meter. 1 inci artinya adalah 2,54 cm. 1 kaki artinya 12 inci. Dan 1 mil artinya 1,6093 km. Next, ada massa. Nah, di massa sendiri, ya, kalian sebenarnya pasti pernah nih ditanya kan, berat badanmu berapa? Terus kalian jawab 50 kilo, 40 kilo. Sebenarnya dalam konsep IPA fisika sendiri,
itu kurang tepat. Nah, ya. Nah, jadi massa itu tidak sama dengan atau bukan sama dengan berat. Nah, kalau massa sendiri adalah jumlah zat atau materi yang terkandung dalam suatu benda. Sedangkan berat adalah gaya tarik bumi yang dialami suatu benda. Jadi memang beda antara massa dan berat. Jadi mungkin sekarang bisa diganti ya, massamu berapa? Gitu. Oke. Satuan massa dalam sistem internasional adalah kilogram, sedangkan satuan berat sendiri adalah newton. Sehingga hal tersebut memang benar-benar beda ya antara massa dan berat. Nah, adapun satuan massa yang lain itu ada banyak ya, mungkin ada ton, kuintal dan sebagainya. Nah, adapun konversi satuannya kita bisa lihat ya, 1 ton artinya 10 kuintal. 1 kuintal artinya adalah 100 kilo. 1 kilo artinya 10 ons. Dan 1 kilo juga artinya 1000 gram. Next ada besaran waktu. Nah, di besaran waktu sendiri memiliki satuan dalam sistem internasional adalah sekon atau detik ya, atau s ya, singkatannya adalah s dalam kurung ya. Nah, satuan waktu yang lainnya kita tahu nih, pasti ada menit, ada jam, hari, bulan, tahun dan minggu. Nah, ada pun konversi satuannya juga kalian pasti sudah tahu nih. Nah, konversi satuannya, nah, 1 menit artinya adalah 60 sekon. 1 jam artinya 60 menit. 1 hari artinya 24 jam. Nah, selanjutnya ada besaran suhu. Nah, di besaran suhu sendiri, nah, apa itu besaran suhu? Suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, derajat panas dingin suatu benda disebut dengan suhu, maksudnya begitu ya. Nah, satuan suhu dalam sistem internasional adalah Kelvin atau K. Nah, satuan suhu lainnya ada Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, untuk konversi satuannya nih, nah, kalau kita tahu suhu kita, biasanya kan kita Celsius nih. Nah, untuk konversi dari Celsius ke Kelvin adalah dengan cara menambahkan suhu di Celsius ditambah dengan 273. Contohnya begini, suhu badan Budi adalah 50 derajat Celsius, nyatakan dalam Kelvin. Nah, tinggal dijawab aja nih, suhu Budi dalam Kelvin artinya suhu Budi dalam Celsius ditambahkan dengan 273. Artinya 50 ditambah 273 sama dengan 323. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas besaran yang lain, yaitu besaran turunan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih definisi dari besaran turunan sendiri. Nah, besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi satuannya itu tidak murni dari besaran itu sendiri ya, tapi diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya nih, ada besaran luas. Ya, asalnya itu dari panjang kali lebar. Selanjutnya ada besaran volume, dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya ada besaran kecepatan. Nah, besaran kecepatan sendiri ya, itu diperoleh dari perpindahan dibagi dengan waktu. Oke. Kita akan membahas salah satu contoh ya, kita akan membahas ya beberapa dari besaran turunan yang ada. Yang pertama ada luas ya, nah, atau L atau large ya, itu ya, luas. Nah, itu punya rumus L itu panjang kali lebar. Nah, panjang itu satuan panjang kali lebar. Lebar juga merupakan satuan panjang. Sehingga meter kali meter, maka satuan dari luas sendiri adalah meter persegi. Selanjutnya ada volume. Ya, volume V itu memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjang merupakan satuan panjang, lebar juga merupakan satuan panjang, sedangkan tinggi juga satuan panjang. Sehingga satuan panjang kali satuan panjang, meter kali meter kali meter, maka akan ketemu meter kubik. Nah, jadi satuan dari volume adalah meter kubik. Next, ada kecepatan. Kecepatan itu lambangnya adalah V ya, V kecil atau velocity. Nah, biar kalian tahu kenapa V ya, velocity. Nah, jadi rumusnya itu V itu artinya perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, saat perpindahan itu satuan panjang, sedangkan waktu ya satuan waktu.
maka satuan panjang adalah meter, satuan waktu adalah second, sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per second. Next, ada percepatan. Percepatan itu lambangnya apa? A. Apa? A itu apa? Singkatan dari apa? Dari acceleration. Acceleration ya. A, acceleration ya. Percepatan ya. Makanya kalian pernah dengar kan? Kelas akselerasi. Nah, itu artinya kelas percepatan. Nah, rumusnya sendiri, atau persamaannya sendiri, itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan itu tadi satuannya adalah meter per second dibagi dengan waktu, s second. Maka ketemu meter per second kuadrat, itu adalah satuan dari percepatan. Selanjutnya ada berat. Ya, berat itu weight ya, weight. Ya, makanya selamanya adalah weight. Itu mempunyai persamaan weight sama dengan massa kali gaya gravitasi. Nah, massa sendiri itu adalah kilogram, satuan massa, sedangkan satuan gaya gravitasi adalah percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat. Sehingga ketemu nih bahwa satuan dari berat atau weight adalah kilogram meter per second kuadrat. Next, ada gaya. Gaya itu adalah lambangnya adalah F, force ya. Punya persamaan massa dikali percepatan. Massa sendiri, satuan massa kuadrat, sehingga satuan massa benda dikali dengan percepatan. Satuan massa benda adalah kilogram, percepatan itu meter per second kuadrat. Sehingga satuan dari gaya adalah kilogram meter per second kuadrat. Nah, itu adalah satuan dari gaya. Next, ada massa jenis atau rho. Nah, punya persamaan sendiri, rho itu adalah massa per volume. Satuan massa adalah kilogram, kemudian satuan volume adalah meter kubik. Sehingga satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan baku dan satuan tak baku nih. Nah, satuan baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur hasilnya akan selalu tetap untuk semua orang. Jadi hasilnya kalau Pak Fikri ngukur nih, terus anak-anak ngukur nih, hasilnya akan selalu sama, tetap 1 meter dan sebagainya. Nah, satuannya contohnya adalah meter, sentimeter, kilogram, kelvin dan sebagainya. Nah, jadi satuan baku itu akan tetap ketika digunakan oleh semua orang. Nah, selanjutnya adalah satuan tak baku. Nah, satuan tak baku sendiri adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur hasilnya selalu tidak tetap untuk setiap orang, karena setiap orang relatif nih. Contohnya ada jengkal. Nah, jengkal Pak Fikri ini mungkin beda nih sama jengkalnya anak-anak yang ada di rumah ya. Pasti beda untuk mengukur depan, hasta, ya. Jadi pakai ukuran masing-masing orang sehingga hasilnya itu relatif. Sehingga itu merupakan satuan tak baku. Nah, kita sudah di ujung pelajaran nih. Kita akan, nah jangan lupa, setiap akhir pelajaran kita akan membuat sebuah rangkuman. Nah, rangkumannya sendiri ya, nanti kalian tulis ulang seperti biasa di bagian rangkuman dalam buku kalian tanda tangani sendiri dan tanda tangani orang tua ya, dan dikirimkan via Google Classroom. Nah, ya kita masuk ke rangkuman, Ya, di rangkuman sendiri yang pertama adalah kita membahas besaran. Apa ya besaran tadi? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dengan atau dalam angka dan satuan. Jangan lupa ya, titik-titiknya diisi. Satuan merupakan ukuran dari suatu besaran. Nah, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya apa ya? Satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, atau telah ada terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk besaran pokok sendiri terdiri atas 7 besaran ya, berdasarkan hasil konferensi. Satuan, dan kita bahas mengenai satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur hasilnya selalu tetap untuk semua orang. Contohnya apa? Meter, sentimeter, milimeter, kilogram, dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya ada satuan tabaku. Adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasilnya selalu tidak tetap untuk semua orang. Contohnya ada jengkal, ada hasta, ada depa, hasta, dan sebagainya. Oke, next. Nah, Kak Fikri punya pekerjaan rumah buat anak-anak semuanya. Udah kok, nih, konversikan satuan berikut ke satuan yang dimaksud. Nah, contoh, 5 kilogram itu sama dengan berapa gram? Nah, jawab, 5 kilogram artinya 5 kali 1000 gram. Artinya 5000 gram. Nah, soalnya ada 4 soal, silakan ya kalian jawab untuk yang nomor 1. Nah, next. Nah, ada 5 soal ternyata. Oke, next. Di pekerjaan rumah juga kita konversikan hasil operasi berikut ke dalam satuan yang dimaksud. Nah, contohnya nih ada 5 kg ditambah dengan 2 oz ditambah 2 kintal, berapa kilo? Nah, bisa kita kui, 5 kg ditambah 20 oz sama dengan berapa kilo? 2 kilo, ditambah 2 kintal berapa kilo? 200 kilo, artinya sama dengan 207 kg. Nah, kalian kerjakan hasil operasi beberapa satuan, beberapa besaran berikut dan satuannya ya. Intinya itu kalian operasikan, kemudian kalian konversikan ke dalam satuan yang dimaksud. Oke, terima kasih. Nah, di akhir ini Pak Fikri memberikan pesan untuk anak-anak semua untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan, imun, untuk selalu tetap sehat, untuk selalu tetap menjaga kebersihan, untuk menjaga pola makan, olahraga yang teratur, dan juga jangan lupa untuk tetap mengaji ya tentunya ya anak-anak. Oke, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.